Lur, pemasangan pipa saluran air ini, Lur. Cepotan sik di bendero koncone. Nah, iki dipasang anu, Lur. Jenenge apa iki? Tilatan. Nah. Apa jenenge, Pak Di? Tosen. Tosen klep. Nah, klep untuk pipa pembuangan air nanti tujuannya biar kalau dipasang ini air yang dari saluran itu tidak kembali. Nah, itu mencegah kembalinya air. Nah, ini. Ki. Neng kae lho. Neng kae lho, neng genamu. Wow. Ayo, we kono. We kene no. Ya aku malik ku. Mbok tengeri porae mu. Oh ya wis. Ini saluran air yang menuju kamar mandi. Ini untuk pembuangan air limbah. Air limbah cucian, air limbah dari kamar mandi. Nah, ini nanti masuk di sini, tiba kontrol. Nah, ini nanti langsung melaju ke sana. Nah, terus nanti masuk ke got jalan. Nah. Ini sana. Got jalan. Nanti setelah ini nanti kita uruk kembali. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembuangan dari kamar mandi ya juga dikasih lanjutan ke bawah. Nah, ini yang sana ini bisa juga. Nah, ini pembuangan air itu wastafel. Nah, ini ya juga dimasukkan ke dalam saluran air terutama yang masuk di got. Nah, ini karena sudah diuruk kembali. Nah, ini
air pembuangan dari AC juga dimasukkan dalam got. Ini tak kontrolnya. Nah,